Nah, teman-teman, menu buka puasa kali ini saya membuat sayur bening. Dan ini bumbu-bumbunya hanya bawang merah, bawang putih. Bawang merah, bawang putih, gula, ini sedikit gula ya. Gula Jawa, dan ini saya pakai kuah bakso. Kemudian ini garam. Dan saya telah mendidihkan air ya teman-teman. Dan ini kan saya masukkan bawang merah, bawang putih. Bawang merah, bawang putih saya masukkan. Gula, garam. Kuah bakso. Kita tunggu sampai mendidih ya teman-teman. Kita tunggu sampai mendidih. Nih. Jangan bening atau sayur bening untuk buka puasa atau makan malam ya. Ini sudah mendidih ya teman-teman. Saya akan masukkan sayurannya. Masukkan sayurannya. Ini ada soun juga ya. Nah, ini akan saya masukkan nanti setelah sayur-sayurannya ini empuk ya teman-teman. Masukkan semua sayuran. Tapi nanti setelah semua sayuran mendidih baru akan saya masukkan soonnya. Nah, ini sayur beningnya ya teman-teman. Sayur bening atau jangan bening, menu seadanya, jangan bening. Ini ada wortel, ada kol, kacang panjang, terong, labu siam. Saya bikin sayur bening. Harusnya ini bahan sayur asam, tapi saya buat sayur bening karena nggak ada asam ya teman-teman. Saya kasih kuah bakso. Sayur bening atau jangan bening, menu buka puasa. Oke teman-teman, kita tunggu sampai mendidih ya. Biarkan nanti sampai matang dan sayurnya empuk. Masukkan soonnya ya teman-teman. Soonnya kita masukkan. Matikan kompornya. Bentar aja ya teman-teman. Oh, anak-anak pada teriak-teriak. Oh, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Adasian. Di video kali ini saya hanya membuat sayur bening. Ini adalah sayur bening ya teman-teman. Sayur bening dari. Dan saya hanya menggunakan soun. Ini adalah soun ya teman-teman. Nah, ini adalah. Dan saya tidak memerlukan nasi. Dan saya tidak memerlukan lagi nasi. Kenyamakan. Karena saya sudah banyak minum. Dan ini adalah soun teman. Nasi. Ini adalah soun. Nah, ini soun ya teman-teman. Biasakan sebelum makan, ya, teman-teman. Makan biasakan untuk berdoa terlebih dahulu. Sayur bening teman-teman. Ini adalah soonnya ya teman-teman. Sayur bening untuk buka puasa. Oke teman-teman, kita singkirkan dulu ini ya, biar tidak mengganggu. Allah, untuk